Lebih 5,000 pengunjung hadir menyaksikan fenomena gerhana matahari anulus atau gerhana matahari cincin di Taman Negara Tanjung Piai, Pontian, Johor hari ini. Perkembangannya kita bersama-sama Nur Akila Arba'in di sana. Silakan Akila. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Petang ini masih lagi dari Taman Negara Tanjung Piai Pontian di Johor, dan pada pukul 1.21 hingga pukul 1.23 tengah hari tadi kita semua dapat menyaksikan fenomena gerhana matahari anulus ataupun dikenali sebagai gerhana matahari cincin. Dan saya juga telah mendapatkan reaksi beberapa pengunjung yang datang untuk menyaksikan sendiri fenomena itu. Pengunjung yang terdiri daripada dalam kalangan dalam negara, dalam Johor, luar Johor dan juga luar negara. So kalau nak tengok suasana dulu tahun 1998 saya pergi itu Mersing sana tengok. Kali ini kali kedua lah tengok macam ini cincin. Masa Mersing nampak tak? Nampak juga. Nampak sama It's really amazing because it's first time. Yeah, okay. Yeah, it's really amazing. Really hard to describe. Yeah, it's really beautiful. Where are you? Perasaannya melihat betul-betul menambahkan keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menciptakan fenomena yang tak ada satu pun di semesta alam yang mampu membuat seperti itu. Jadi we saw the sun eclipse and that we never see it in Europe because there is more bright here and then it's very easy to see the sun eclipse here instead of in Europe. Baik, itu adalah antara keterujaan mereka menyaksikan sendiri secara langsung dari Tanjung Piai gerhana matahari cincin yang hanya berlaku dalam tempoh 21 tahun sekali sahaja. Dan bagi mereka yang terlepas dan tidak sempat untuk menyaksikan gerhana matahari cincin tersebut, boleh terus ke Facebook Planetarium Negara untuk menyaksikan sendiri daripada awal sehingga gerhana tersebut habis. Baik, itu saja dapat saya kongsi. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Okay.